Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sudah melakukan verifikasi terhadap sekolah yang siap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dari 431 sekolah SMA dan SMK di Provinsi Jambi, 341 sekolah di antaranya sudah siap untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka dan 90 sekolah belum siap. PLT Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Bukri mengatakan, untuk Kota Jambi, baik itu SMA dan SMK sudah 100% siap melakukan tatap muka. Sementara daerah lainnya masih ada yang belum siap. Ia menambahkan sekolah yang belum siap tatap muka karena kesiapan protokol kesehatan di sekolah yang belum memadai. Selain itu, para guru juga belum siap menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Bukri menegaskan, sekolah tatap muka direncanakan dimulai pada Senin 16 Februari 2021. Sekolah yang menggelar tatap muka, selain memenuhi prokes, sistem belajarnya juga dilakukan bergantian. Hal tersebut untuk menghindari kerumunan di sekolah. Itu nanti diserahkan ke sekolah, apakah shiftnya itu per minggu, apakah shiftnya itu pagi sore, itu terserah, tergantung kepada sekolah. Tapi yang jelas, satu shift pembelajaran itu maksimal itu adalah 50% dari total jumlah siswa mereka. Direncanakan minggu depan atau akhir bulan? Azam Asbi, Jambi TV.